Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Kali ini saya akan panen lebah madu kembali ya. Dia saya sendiri ya, ditemani sama rekan bersama Bang Rune ya dari Raja Desa. Itu dia penampakan kawannya. Dan ini peralatannya sudah disiapkan. Sekian lama saya mencari sarangnya ya, dan sarangnya akhirnya ditemukannya di sana di bawah rumpun bambu ya. Ini lokasinya masih jauh. Oke, kita langsung saja untuk mendekat ya, untuk mengeksekusi lebah madu apis jurusata odeng bersama Bang Rune ya dari Raja Desa. Mantap Bang Rune. Mantap. Oke. Ya, penampakannya kawan. Luar biasa ini sarangnya, tebalnya ini kelihatannya ini kalau tebal kayak gini. Biasanya gitu kantong madunya itu super ya. Ini lumayan tebal ini kantong madunya, besar kelihatannya. Oke, kita langsung ya nanti eksekusi sambung ya videonya di atas aja bosku. Oke, kita langsung ya mendekat menuju keberadaan sarang lebahnya. Dan saya bersama rekan ya, Bang Rune dari depan. Kita langsung tengok ya sarangnya. Kalau dari jauh kelihatannya ini sarang madu ini lumayan ya. Tebalnya itu luar biasa, ini kantong madunya kelihatannya sangat super bosku. Kawan ya yang mau manjatnya itu, saya sekarang nunggu di bawah ya, dan itu dia rekan ya, persiapan untuk memanjat pohonnya ya. Itu pohonnya di sana bosku. Ini kawannya lagi memanjat. Ini cuaca sudah agak gelap juga ini. Itu dia, itu manjatnya dari bambu ya, nanti langsung ke batang yang ini ya bosku. Ya kawannya sudah mulai ya di pertengahan pohonnya, sudah ada di tengah-tengah. Nah itu dia ya. Anginnya lumayan kencang ya, ini posisi yang sudah sore banget ini. Nah ini dia kawannya lagi memanjat pohonnya. Ini posisi lumayan tinggi ya, dan sangat sulit ya untuk melakukan pemanjatannya pun, karena ini bambunya sangat rapat ya. Itu dia ya, pengasapannya sudah dibakar ya. Itu penampakan sarang lebahnya, dan kawan sudah ada di belakangnya. Sebentar lagi dia akan nyampe ke posisi sarang lebah bosku. Nah, itu dia posisi sarang lebahnya ya. Sarangnya sih lumayan jumbo ini. Sudah berhamburan bosku lebahnya. Sapu bosku. Coba kita lihat ya penampakan sarang madunya. Masih belum nampak ya. Sudah ketuaan ini. Sudah kelewat bosku. Nah itu dia ya penampakannya. Kawan sudah mulai ya pasang kantong plastik untuk mengiris keadaan madunya ya. Alhamdulillah ini kita syukuri saja ya. Walaupun itu kawan sangat kesusahan ya, ini pohonnya dahannya itu sangat besar ya. Hati-hati kawan. Suasana lebahnya ini berhamburan bosku. Nah itu sudah diiris alhamdulillah ya. Ini ada madunya juga ini, walaupun nggak seberapa gitu, cuman masih alhamdulillah masih ada ya mendapatkan madu ya. Nah itu dia. Oke, prosesnya pengirisan sudah beres ya, tinggal turun ya. Alhamdulillah ini pemanenan pengirisannya sudah beres. Itu proses turun ya. Alhamdulillah ya, pemanenannya sudah beres dan kawan pun sudah mulai menuruni pohonnya. Ini suasana yang sangat luar biasa ya. Bambunya rapat dan itu lebahnya bertamburan ke bawah ya. Banyak sekali turun ke bawah. Itu kawan di sana. Oke, kita nanti ya langsung cek ya penghasilan madunya. Kita cek nanti ya hasilnya. Siapa tahu ini lumayan ya,
walaupun sedikit kita syukurin ya. Ini ya pendapatannya. Ini dari nektar apaan bang? Nektar kopi atau apa? Ini bunga kopi ya? Ini bunga kopi kapol. Bunga kopi sama kapolaga ya. Ini dia kawan sang eksekutor ya dari Raja Desa. Alhamdulillah. Mungkin untuk perburuan kali ini saya cukupkan sampai di sini saja sahabat semuanya. Dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Rune. Mantap. Oke, kita langsung ya ke asal semula nih tepat di sini.